Hepatitis akut misterius tiba-tiba menginfeksi banyak anak di dunia, termasuk di Indonesia. Diketahui beberapa anak meninggal dunia diduga karena penyakit ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, terdapat 15 kasus hepatitis akut di Indonesia hingga hari Senin 9 Mei 2022. Budi mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada semua rumah sakit dan dinas kesehatan untuk melakukan pengawasan surveillance terkait dengan kasus ini per 27 April 2022. Hal tersebut dilakukan pada 4 hari sesudah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyampaikan adanya wabah hepatitis akut tersebut di Eropa pada tanggal 23 April 2022. Jadi 4 hari sesudah WHO menyampaikan adanya outbreak di Eropa ini, Indonesia menemukan 3 kasus di Jakarta, dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama, dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus. Sekarang penelitian sedang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia bekerjasama dengan WHO. Sebelumnya, Badan Kesehatan Dunia atau WHO pertama kali menerima laporan pada 5 April 2022 dari Inggris Raya. Kisaran kasus terjadi pada anak usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun. WHO kemudian menyatakan kejadian luar biasa atau KLB pada kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak pada 15 April 2022. Penyakit ini menjadi misterius karena penyebabnya belum diketahui. Pemeriksaan laboratorium di luar negeri pun telah dilakukan, namun virus hepatitis tipe A, B, C, D, dan E tidak ditemukan sebagai penyebab penyakit hepatitis tersebut. Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, menjelaskan kemungkinan gejala hepatitis yang dialami oleh anak-anak adalah kekuningan, mual, muntah. Pada saat ini data terakhirnya atau sebagai update dari hepatitis akut yang masih misterius dan menyerang anak ini, pertama bisa saya sampaikan memang trennya terus bermunculan karena juga semakin meningkatnya deteksi, dan gejala yang paling mendominasi sebenarnya ada kurang lebih 6 gejala yang mendominasi. Pertama tentu kekuningan, ya, kekuningan terutama di bisa di yang terlebih terlihat di konjungtiva atau di bola mata yang penting. Kemudian juga adanya mual, adanya muntah, adanya juga kelemahan, adanya juga ya rasa lemah dari si anak, adanya juga kotoran yang berwarna kepucatan, dan nyeri perut, termasuk juga air kencing yang berwarna kuning tua, kegelapan. Nah, ini yang mendominasi, gejala-gejala yang mendominasi, termasuk adanya diarenya. Kini Indonesia pun mulai siaga menghadapi hal ini. Karena diketahui, kini di Jawa Timur, Dinas Kesehatan setempat menyebut, selama kurun waktu Januari hingga Mei, ada laporan 114 kasus hepatitis di 18 kabupaten atau kota di wilayahnya. Salah satunya, seorang bayi berusia 10 bulan di Surabaya, yang kini tengah dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo karena diduga terjangkit penyakit hepatitis akut. Pasien ini kini tengah mendapat perawatan intensif dan ditempatkan di ruang isolasi khusus. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan pasien terjangkit hepatitis akut misterius atau tidak. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh tim dokter rumah sakit, termasuk pemeriksaan laboratorium. Sebelumnya diketahui sebanyak 3 pasien anak dengan gejala mual, muntah, diare berat, demam, kuning, kejang, dan penurunan kesadaran yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta meninggal dunia, diduga karena terjangkit hepatitis akut misterius. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyebut penyebab pasti kasus hepatitis akut misterius yang menginfeksi anak-anak masih belum diketahui. Namun, langkah awal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya hepatitis antara lain, rutin mencuci tangan menggunakan sabun, mencuci seluruh bahan makanan hingga bersih, memastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih, tidak bergantian alat makan, menghindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Mungkin tangan yang terkontaminasi dengan virus tersebut, ya, kemudian masuk ke dalam mulut atau lewat alat-alat makanan, ya, atau lewat makanan sendiri atau lewat air, ya.
Jadi sebagian besar ya, ada sebagian lagi yang masih diduga itu ditularkan lewat droplet atau percikan. Pencegahan untuk penularan lewat oral ya, seperti cuci tangan, kebersihan dari makanan, higiene, sanitasi. Para orang tua juga diminta segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat bila anak memiliki gejala hepatitis yang berujung pada penurunan kesadaran hingga kejang-kejang.